Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Emang Deso dari Blitar Selatan. Nah, oke guys. Jadi kali ini saya akan mencoba sampel dari obat Bayer guys. Nah, ini untuk produknya ini Kancil. Kancil. Nah, ini herbisida selektif guys untuk tanaman padi. Jadi selektif itu nanti ada rumput-rumput yang tumbuh dan ada yang rumput-rumput yang tidak tumbuh, seperti daun lebar itu akan mati, mungkin nanti daun sempit yang obat ini tidak bisa mematikan itu tetap akan tumbuh. Jadi seperti itu. Jadi selektif itu tidak semuanya daun itu akan mati. Nah, nanti kita lihat perkembangannya guys. Jadi rumput apa yang tidak tumbuh dan apa yang tumbuh. Jadi seperti itu. Jadi ini nyemprotnya ini padi setelah pindah tanam. Nah, jadinya ini nanti keadaan padinya itu masih ada airnya. Jadi saya semprot dengan sepuyir yang moncrot guys. Nah, yang mancur. Nah, jadi seperti itu. Oke. Dan untuk takarannya ini satu tangki satu tutup guys. Satu tutup itu 10 mili. Ini satu. Oke, kocok dahulu. Langsung eksekusi. Jadi menggumpal ya guys. Jadi harus dikocok dahulu ya. Nah, itu bisa dibuat tahun depan itu. Nambah video le. Dikocok hingga rata, kemudian dimasukkan. Nah, kemudian tangkinya dipenuhi sesuai dosisnya tadi guys. Kita aduk lagi. Langsung kita aplikasi ke lahan guys. Nah, oke, langsung semprot di lahan guys. Nah, jadi ini sepuyirnya saya ganti, ini saya ganti dengan yang bisa di setel, jadi bisa ngabut, bisa juga yang boros. Jadi seperti ini. Disemprot setelan boros.